silahkan kepada Ibu Ambar Fidesari, STP, MP. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan biodata dari Ibu Ambar. Beliau adalah salah satu dosen ya, dan juga sebagai aktivis dalam bidang pengolahan pangan, dan juga beliau adalah ketua bidang analisis farmasi dan makanan Putra Indonesia di Malang, dan juga adalah salah seorang owner atau pemilik dapur Bunda Sari Alam di Kota Batu. Dan produk-produk pangan yang dihasilkan adalah berkonsep pangan fungsional. Kepada Ibu Ambar, kami silahkan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa didengar suara saya di sana dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Malinda Muata sebagai Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama. Yang terhormat Ketua Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Ibu Eni. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen yang pada saat ini pagi ini telah hadir bersama kami semuanya, juga kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi D3 Teknologi Pangan, juga D4 Teknologi Rekayasa Pangan yang sangat luar biasa yang kami banggakan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangat ya, masih pagi karena ya. Oke, okay, terima kasih kepada Ibu Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama, Ibu Dr. Malinda Muata, juga kepada Ibu Ketua Prodi Teknologi Rekayasa Pangan yang sudah mempercayakan kepada Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang untuk berbagi ilmu, sharing bersama untuk adik-adik mahasiswa. Semoga kedepannya kerjasama ini terus berlanjut menjadi tali silaturahmi yang baik, dan nantinya insya Allah semoga kita next time bisa bertemu setelah pandemi ini usai. Seperti itu ya adik-adik semuanya, tetap semangat luar biasa. Oke, untuk materi pertama ini untuk pembawa acara atau host, apakah saya dijadikan host ataukah untuk materi di-share dari host di sana? Bisakah dibantu? Ya Bu. Apakah saya share screen dari sini? Boleh Bu. Nah oke, mungkin sebelum saya mulai, saya memberikan outline yang akan nanti saya berikan. Mungkin tidak banyak teman-teman, saya hanya sharing semuanya ya dari mahasiswa. Gimana pertama adalah sebagai peran strategis ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan. Kemudian nanti yang kedua dibalik ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan, serta kearifan lokal menuju pangan milenial. Seperti itu. Nah, sebelumnya untuk adik-adik semuanya nih, kalau misalkan tahu, kira-kira kita refresh sebentar ya untuk para mahasiswa semuanya. Kalau kita, what do you think about sukses? Kira-kira apa sih pentingnya suatu pendidikan ini untuk adik-adik? Kenapa sih kok harus melanjutkan studi, dan kenapa sih kok harus memilih teknologi pangan? Kenapa aku harus memilih teknologi rekayasa pangan? Nah, mungkin bisa difikirkan secara 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu ya adik-adik semuanya. What do you think about education for a success? Or education for a life, kira-kira nih kalau dihadapkan pada sebuah permasalahan seperti ini, adik-adik mahasiswa akan memilih apa? Apakah pendidikan itu untuk menuju suatu kesuksesan Anda? Ataukah pendidikan untuk kehidupan Anda? Kira-kira kalau dihadapkan pada sebuah permasalahan seperti ini, mahasiswa akan memilih yang mana ya? Wah, saya kuliah nih di Politeknik Negeri Kupang, biar jadi orang yang sukses, biar jadi orang yang nantinya bisa membanggakan, tidak hanya keluarga mungkin. Apakah adik-adik memilih pendidikan itu untuk kehidupan?
kira-kira pilih yang mana ya? What do you think about sukses? Adik-adik, pilih yang itu aja deh Bu. Pokoknya kalau kita sekolah, kita berpendidikan tinggi, pasti kita sukses. Apakah seperti itu? Ataukah kita memiliki pemikiran yang lain? Kalau kita sekolah, pasti akan jadi orang sukses. Apakah memang pendidikan itu diperuntukkan untuk kehidupan kita nantinya? Oke, kita lihat slide berikut ini ya. Nah, di sini disampaikan, education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or self-confidence. Jadi pendidikan itu adalah kemampuan yang dapat mendengarkan banyak hal tanpa kita harus kehilangan kesabaran, tanpa kehilangan rasa percaya diri. Jadi kalau dengan pendidikan itu, apakah teman-teman yakin pastinya nanti akan sukses seperti tadi yang di depan? Atau kita bisa melihat dan mendengar? Nah, ini adalah sebuah bukti atau yang ditulis oleh William Glaser, teman-teman ya, bahwa 10% itu adalah dari apa yang kita baca. Bisa dilihat dari yang pertama sekali itu 10% dari apa yang kita baca saja. 20%-nya dari apa yang kita dengarkan. 30%-nya dari apa yang kita lihat. Ya, 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar. 70%-nya dari apa yang kita diskusikan, kita sharing. Nah, 80%-nya dari apa yang kita lakukan dengan suatu uji coba, experience. Nah, 95% leads to others. Dari bagaimana kita belajar dari semuanya kehidupan ini, teman-teman. Jadi, di sini yakin ya, bahwa sebetulnya dengan webinar pada pagi hari ini tuh sangat bagus, sangat luar biasa, karena nanti tidak hanya dari saya selaku pelaku bisnis yang berkecimpung di teknologi pangan untuk memajukan menjadi Indonesia sehat, tidak hanya seperti itu, tapi potensi adik-adik yang memiliki kompetensi sebagai teknologi rekayasa pangan dan teknologi pangan itu tidak hanya dari adik-adik di sekolah saja, di universitas saja, tidak hanya didengar dari dosen, tidak hanya dibaca, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan kehidupan ini untuk melihat secara langsung sehingga adik-adik menjadi orang yang sukses. Jadi nanti seperti itu ya adik-adik. Semangat, yakin bisa bahwa pilihan Anda ini tidak salah. Kenapa kok pilihan ini tidak salah? Nah, sekarang Bu Ambar akan bercerita nih. Nah, di balik peran strategis, Nah, di sini di peran strategis ahli pangan, ketahanan dan kedaulatan pangan, itu ada apa sih yang penting? Itu apakah SDM-nya? Apakah semuanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah kah? Ataukah hanya dari sumber dayanya? Ataukah pangsa pasarnya sehingga nanti akan menghasilkan SDM-SDM yang unggul di Indonesia? Apakah seperti itu? Semuanya berkolaborasi, semuanya saling bersinergi, di mana salah satunya yang tadi Ibu katakan bahwa adik-adik masuk di teknologi rekayasa pangan dan teknologi pangan itu tidak salah. Kenapa? Karena di sini sebagai ahli teknologi dan rekayasa pangan adalah top yang nantinya dapat menjembatani kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pangan, di mana sekarang kebijakan otonomi dan desentralisasi itu sudah diterapkan beserta regulasinya. Kemudian kita tahu bahwa sumber daya kita di Indonesia adalah lahan, air, SDM, teknologi, kelembagaan, budaya, itu sudah sangat mendukung. Nah, dari sini, dari ahli teknologi dan rekayasa pangan inilah yang nantinya menjadi peran strategis untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dilihat dari apa? Dilihat dari ketersediaan kita, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang kompeten, terutama di bidang teknologi dan rekayasa pangan. Kira-kira nanti seperti apa? Nanti mungkin Bu Ambar akan bercerita sedikit ya. Nah, inilah nanti yang tentunya akan menghasilkan SDM yang tangguh, sehat, aktif.
aktif dan produktif yang saat ini diinginkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Untuk menuju apa? Untuk menuju Indonesia maju dan berdaulat. Seperti itu. Jadi peran strategis kita saat ini sebagai teknologi pangan dan rekayasa pangan sangat dinantikan, adik-adik. Nah, seperti apa? Kita pastinya belajar ya tentang ilmu pangan, baik di rekayasa pangan pastinya juga ada. Apa sih itu ilmu pangan? Nah, Bu Amber nggak akan cerita itu ada ilmu pangan apa. Namun, dari ilmu pangan inilah nanti yang akan menyebabkan perkembangan ilmu dan teknologi pangan kita menjadi maju. Nah, dari perkembangan ilmu dan teknologi pangan ini, maka sudah dinantikan prospek kerja kita, teman-teman. Kita sudah ditunggu untuk apa? Untuk sustainable development goals, yang mana saat ini lagi dicanangkan menjadi the step of food security and nutrition in the world. Jadi, peran ahli teknologi pangan untuk transforming our sustainable for the world, itu disinilah peran kita, teman-teman. Untuk apa? Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pangan yang didiversifikasi. Nah, tentunya mungkin kalau mahasiswa yang sudah semester 3, semester 5 tentunya tahu ya itu apa, diversifikasi pangan ya. Diversifikasi pangan itu adalah apa ya, teman-teman? Jumlah atau olahan pangan yang beraneka ragam. Ya, didiversifikasi. Jadi kalau misalkan Indonesia ini tidak hanya supaya masyarakat di Indonesia yang tadinya notabene kita hanya makan konsumsi, kalau nggak makan nasi dia tidak kenyang. Nah, peran ahli teknologi pangannya di mana, teman-teman? Banyak dari umbi-umbian, kemudian sumber karbohidrat lain yang bisa digunakan untuk diversifikasi pangan menuju olahan pangan. Seperti itu. Nah, akhirnya nanti akan meningkatkan fortifikasi pangan. Kalau fortifikasi pangan apa? Tentunya semester 3-5 sudah paham juga ya. Untuk fortifikasi, jadi di sini ada penambahan. Siapa yang bisa berperan di sini? Yang bisa berperan adalah ahli pangan dan ahli rekayasa pangan. Bagaimana dia menciptakan fortifikasi pangan? Misalkan saya memiliki minyak yang saya ekstraksi dari minyak kedelai untuk menambahkan suatu vitamin atau misalkan bahan nutrien lain di dalam minyak, saya fortifikasi minyak tersebut dengan rekayasa. Nah, inilah peran-peran dari strategis Anda sebagai mahasiswa di teknologi pangan dan rekayasa pangan. Sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, kita menuju ke industri pangan, bahwa industri pangan di Indonesia ini memang cukup banyak. Cukup banyak, tapi didominasi lebih banyak juga oleh para UMKM. Kira-kira, apakah di pemerintahan bisa nih, Bu? Kita masuk di pemerintahan, sangat bisa. Jadi kita sangat dinantikan, baik itu sebagai industri pangan, kemudian di pemerintahan, konsultan, dan entrepreneur, nanti di bawah Ibu akan cerita banyak. Nah, ini semuanya dari tiga konsep utama inilah, maka target PBB pada tahun 2030 atau 2030 inilah, menciptakan Indonesia yang tidak memiliki masyarakat yang miskin. Jadi semuanya harus sehat, tidak miskin, dan menciptakan kedaulatan pangan berbasis lingkungan yang sustainable. Sehingga nanti akan menuju yang namanya the state of food security and nutrition in the world. Yang saat ini dicanangkan, kemarin ya mulai dicanangkan di tahun 2019. Seperti itu, teman-teman. Apakah penjelasan saya cukup cepat ya? Apakah cukup? Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau melihat yang Ibu ceritakan tadi nih ya, kira-kira kalau kita melihat seperti ini, pastinya teman-teman suka nggak sih ya dengan pangan-pangan yang sekarang lagi tren di masyarakat? Yo, kira-kira siapa ini dari teman-teman yang suka dengan steel step yang kira-kira kebiasaan ini dilakukan oleh teman-teman? Kira-kira nih, kalau kita sebelum kuliah ya, sebelum pandemi, biasanya kalau kita kuliah datang ke kampus, kemudian makan yang namanya adalah junk food,
junk food ini adalah makanan yang tentunya ready gitu ya, di mana dia banyak mengandung lemak, tentunya rendah protein, kemudian rendah karbohidrat. Tetapi di mana junk food ini akan banyak memicu timbulnya penyakit degeneratif yang saat ini di Indonesia itu sangat merebak, teman-teman. Nah, seperti ini nih, pastinya nanti apa nih yang kalau terjadi? Kalau misalkan teman-teman menerapkan kehidupan still self seperti ini, pastinya kalau di kerjaan pastinya akan ngantuk. Bukan jadi semangat, tapi jadi ngantuk. Kenapa? Kok bisa? Padahal energi di dalam kue, kemudian di dalam hotdog, di dalam minuman-minuman seperti ini, itu tetap ada karbohidrat, tetap ada protein, tetap ada energi yang bisa teman-teman gunakan di dalam metabolisme tubuh. Tetapi kenapa ya kok jadi lemes? Nah, ini yang harus dicari teman-teman, harus disiasati. Sudah sarapan pagi nih oleh orang tua, diberikan sarapan nih oleh mama papa, tapi ternyata di sekolah jadi males, cuma merenung ya, ngerenungin pacarnya, kenapa sih kok pacarku mutusin aku gitu ya. Nah, jadi gak semangat ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Bagaimana selanjutnya peran kita sebagai ahli teknologi pangan menciptakan sebuah pola pangan yang baik, yang sehat, yang bergizi, sehingga nanti menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang memang betul-betul diinginkan oleh sustainable and nutrition tadi, teman-teman. Nah, jadi dari gambar yang saya berikan ini, mohon untuk pola kehidupan dalam menyiasati pola makan itu dirubah, bahwa junk food itu tidak baik. Tentunya sebagai ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan, apa sih yang harus saya berikan untuk masyarakat untuk menuju Indonesia sehat? Seperti itu ya. Nah, disinilah akhirnya. Untuk ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan sebagai agen perubahan untuk mewujudkan pangan yang berkualitas menuju Indonesia emas. Kalau kita tahu bahwa saat ini banyak sekali bertebaran makanan yang seperti tadi nih, makanan yang sifatnya adalah junk food. Nah, sekarang peran kita ngapain? Sebagai agen perubah nih, bahwa ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan itu mampu menghasilkan hasil-hasil penelitian dan riset yang mampu merubah mindset masyarakat. Nah, ini yang harus kita ubah ya teman-teman. Bagaimana cara merubahnya? Pastinya dari teknologi pangan dan rekayasa pangan, adik-adik mahasiswa harus mampu menciptakan inovasi, kreativitas yang mampu merubah mindset masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kebiasaannya sih masih makan, suka makan hotdog, kemudian minuman bersoda, sesuatu yang bersifat junk food gitu ya. Nah, apakah itu bergizi atau sehat? Mungkin kalau sebagai ahli teknologi pangan, rekayasa pangan, oh iya ini nggak sehat. Tapi bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat? Nah, ini bisa kita ciptakan dengan hasil-hasil penelitian, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu dapat menghasilkan produk pangan yang high profile, sehingga nanti bisa kompetitif di pasar global. Nah, ini sebetulnya untuk produk pangan yang high profile, ini sudah banyak contohnya nanti. Karena mungkin di sini saya juga sebagai pelaku usaha, itu ada beberapa produk yang saya hasilkan, itu sudah saya, saya pasarkan di luar pulau, terutama di Bali. Di mana di Bali itu banyak sekali para wisatawan yang suka dengan makanan-makanan yang menjadi budaya lokal, tapi dia bisa menjadi high profile. Nah, high profile-nya di mana? Apakah dengan brand aja cukup? Apakah kita dengan menciptakan food innovation dan brand saja cukup? Tidak, teman-teman. Tapi bagaimana? Ya, teknologi pangan inilah yang berperan, dan rekayasa panganlah ini yang berperan. Jadi nanti mungkin saya berikan contoh-contoh sedikit ya. Kalau food innovation and brand, kita tahu bahwa McD, saya menyebutkan suatu merek ya, misalkan McDonald's gitu ya, yang tentunya kalau orang awam pastinya, yuk kita ke McD yuk gitu ya, pasti akan suka ya dengan makanan-makanan yang sifatnya brand. Nah, kira-kira apakah ahli teknologi pangan dan rekayasa pangan mampu menciptakan hal ini? Pasti mampu, karena ini juga sudah banyak contohnya di Indonesia, teman-teman
ya. Nah, ini contoh riset. Kenapa contoh riset yang saya sharekan di sini itu adalah contoh riset saya sendiri? Karena memang saya sebagai dosen, sebagai profesi dosen dan keahlian saya di teknologi pangan, kemudian saya juga menciptakan, pastinya saya menciptakan pangan-pangan fungsional. Jadi segala yang saya ciptakan itu adalah berbasis pangan fungsional. Nah, untuk adik-adik nih tentunya tahu ya, apa sih itu pangan fungsional atau biasa disebut dengan functional food? Nah, functional food itu adalah sebuah makanan, ya teman-teman ya, berbeda sekali dengan obat. Ya, itu yang mungkin nanti bisa dibedakan, apa sih bedanya antara pangan fungsional, obat, kemudian nutraceutical. Pangan fungsional adalah pangan yang kita makan sehari-hari, yang kita konsumsi sehari-hari menjadi kebutuhan kita. Namun di dalamnya dia tidak mengurangi nilai gizi dan dapat memberikan substansi atau metabolis sekunder yang ada di dalam bahan tersebut untuk kesehatan kita. Nah, contohnya ini yang saya angkat di sini adalah buah. Buah Ananas Montana ini adalah salah satu buah di mana kalau di Jawa Timur itu bisa disebut dengan buah sirsak. Mungkin kalau di sana, di NTT, mungkin ada ya buah sirsak. Nah, ini berbeda. Buah sirsaknya ini, biasanya kan kalau buah sirsak itu warnanya putih ya, yang mungkin teman-teman tahu. Nah, di sini buah sirsak ini warnanya kuning, teman-teman. Dan ini termasuk buah yang endemik. Kenapa endemik? Karena dia jarang sekali ada, tapi ketika dia tumbuh di lahan yang cocok, dia akan terus berbuah tidak musiman. Artinya tidak musiman itu tidak sama seperti buah-buah seperti misalkan dia durian, kemudian mangga, di mana dia biasanya akan berbuah ketika bermusim. Nah, buah ini tidak. Buah Ananas Montana ini tidak. Nah, akhirnya di sini kita inovasikan, kita cari metabolis sekunder dan antioksidannya pada buah ini, bahwa kita tahu bahwa buah sirsak itu oleh WHO telah diklaim dia dapat digunakan untuk penyakit kanker, teman-teman. Nah, buah itu warnanya putih sirsaknya. Sedangkan yang saya teliti di sini warnanya kuning. Kita tahu bahwa sebagai ahli teknologi pangan nih ya, kalau ada warna kuning pada suatu buah artinya dia mengandung apa? Mengandung beta karotin, ya, mengandung beta karotin, kemudian mengandung likopen seperti tomat. Nah, karena di sini warnanya kuning, teman-teman, pastinya antioksidannya jauh lebih tinggi. Nah, akhirnya dari buah ini saya buatlah dia sebagai minuman probiotik. Minuman probiotik itu adalah minuman, pastinya teman-teman tahu ya, sudah banyak mengkonsumsi minuman probiotik seperti yogurt. Ya, itu ya, itu namanya minuman probiotik yang di dalamnya ada bakteri asam laktat. Nah, sekarang akan diuji nih apakah minuman probiotik itu nanti bisa sih digunakan untuk menghambat terjadinya malondialdehid atau SOD, superdioksidase mustase. Nah, ini yang paham banget tentunya teknologi pangan. Seperti itu. Apa itu malondialdehid, apa itu superoksidase mutase, itu adalah antioksidan alami yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita memproduksi, teman-teman, tapi kita juga membutuhkan nih, karena apa, radikal bebas itu tentunya dia membutuhkan atom ya, yang dia ketika bersebelahan maka dia akan menjadi reaktif, kemudian tubuh kita nanti bisa terserang penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nah, minuman ini bisa menangkal hal tersebut, teman-teman. Nah, penelitian ini memang saya lakukan sejak tahun 2017. Kemudian di tahun 2019, minuman ini saya ujikan secara in vivo kepada mencit yang terinfeksi bakteri Salmonella. Jadi nantinya nih minuman-minuman ini bisa digunakan untuk kalau selama ini kita diare minum obat gitu ya. Nah, sekarang tuh kembali ke alam ya, teman-teman ya, back to nature, bahwa teknologi pangan, ahli teknologi pangan, ahli rekayasa pangan pasti mampu menciptakan produk-produk pangan yang berkualitas dan inovatif. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian kita uji toksisitasnya,
Kemudian setelah diuji, ini juga kita gunakan untuk menurunkan kadar asam urat. Itu ternyata sudah terbukti juga, teman-teman.